Usai diresmikan menjadi pelatih timnas Indonesia, Sintayong langsung memberikan ancaman kepada para pemain naturalisasi yang selama ini kerap menjadi andalan di skuad Garuda. Seperti dilansir dari tribunmanado.co.id, pada tanggal 28 Desember 2019, bersama timnas Indonesia, Sintayong menandatangani kontrak selama 4 tahun. Ia pun langsung berbicara soal peluang main naturalisasi masuk dalam skuadnya. Sintayong menegaskan dirinya tidak segan mendepak pemain naturalisasi jika tidak bisa bermain kompak sesuai keinginannya. Selama ini timnas Indonesia memang kerap bergantung pada pemain naturalisasi seperti Stefano Lillipelli, Ottavio Dutra, Alberto Gonzalves, Greg Nwokolo, Victor Igbonevo hingga Osa Saha. Menurut saya sama saja dengan adanya pemain-pemain seperti itu. Pemain naturalisasi itu tidak akan saya pilih jika mereka bermain egois, tegas Sintayong. Menurut Sintayong, jika ingin masuk skuad Garuda, pemain naturalisasi harus memiliki semangat yang tinggi dan skill yang jauh lebih baik dari pemain lokal. Stay tune terus di YouTube channel Gila Bola. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like and subscribe dan aktifkan notification-nya ya, biar kamu gak ketinggalan update berita terbaru seputar sepak bola.